Assalamualaikum semua. Kali ini kami spend time cuti sekolah di jeram air terjun pula. Dah lama betul tak keluar bermain di jeram air terjun. Seronoklah anak-anak ni dapat main-main dan mandi-manda di sini. Lebih-lebih lagi jeram ni comel sangat. Sesuai betul untuk anak-anak kami yang berlima ni. Tempat ni pun privacy, tak ada orang. Namun keselamatan di sekeliling tempat tetap perlu dicermati juga. Subhanallah, cantik betul bila tengok air mengalir tenang di celahan batu-batu. Begitulah analogi kehidupan kita sebagai manusia. Ada kepayahan, namun tetap juga terselit kemudahannya. Apa jua rintangan dan ujian, perlulah kita lalui dengan sabar. Dan hal yang sama jugalah yang kita perlu terapkan kepada anak-anak supaya mereka lebih terdidik untuk lebih banyak bersabar untuk merintangi segala ujian mendatang. Aktiviti mandi-manda di jeram ni sebenarnya sangat bagus untuk anak-anak, selain dapat mendekatkan mereka dengan alam, ianya juga dapat mengeratkan lagi hubungan di antara kita dan juga anak-anak. Suasana tenang di jeram air terjun ini juga dapat menjadi satu terapi yang baik untuk perkembangan minda anak-anak. Bukan setakat terapi untuk anak-anak, tapi ketenangan di jeram juga boleh menjadi satu terapi yang baik untuk ibu bapa yang sibuk bekerja. Bila meluangkan masa di air terjun dan jeram ni, hati menjadi terhibur. Melihat aktiviti anak-anak, melihat air mengalir tenang, dan turut sama beraktiviti bersama dengan anak-anak juga. Jadilah seperti air yang mengalir, biarpun laluannya sangat berliku dengan batu-batu tajam, namun ia tetap mengalir terus. Kerana liku-liku ujian dan dugaan itu adalah sunnah dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Seorang mujahid membela tauhid.
Sekian dulu perkongsian untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi. Wassalam.